أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره وولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muliakan Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa Masjid Nazir Masjid yang kita hormati, pengerusi majlis, ketua kampung, para asatiza, para alim ulama, muslimin, muslimat yang dikasih sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk mengingati suatu peristiwa sejarah yang sangat penting, yang barangkali telah pun kita ingat sebelum ini dan kita rayakan. Pada malam ini insya-Allah kita akan cuba mengulang kaji ya hal-hal yang berkaitan dengan Isra Mikraj. Tapi sebelum itu saya ingin bawa kepada satu mukadimah, iaitu tuan-tuan, kita dalam hidup ini kita senantiasa nakkan kebaikan. Senantiasa nakkan sesuatu yang lebih baik. Pada masa kita muda kita baik, tapi kalau masa kita tua kita nak lebih baik lagi. Itulah ya watak ataupun sifat orang yang hidup. Kalau masa muda kita dulu terbawa-bawa dengan fahaman remaja, cara gaya remaja, ya terkinja-kinja, kadang-kadang menari-nari tak tentu agak. Tapi pada zaman kita berumur, kita lebih matang dan kita tak lagi, kita punya budaya yang tersendiri. Kita sudah lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak salat, lebih banyak berzikir. Ini adalah sifat manusia, ya, iaitu nakkan sesuatu yang senantiasa lebih baik. Dan inilah yang diajarkan oleh Islam. Ya, Islam menimbulkan semangat untuk berubah. Kita tak mahu ditakut lama juga. Pimai-pimai tangtu juga, kata orang orang Kedah. Saya pun belajar sikit ini. Balik-balik tangtu. Itu maknanya kita tidak maju. Kita mesti terus maju. Kita akan pergi sekarang ini menemui Tuhan. Hari-hari kita semakin hampir dengan Tuhan. Hari-hari kita, umur kita sudah semakin tiada. Dan tuan-tuan, saya ternampak dalam internet tentang matahari, suatu bintang namanya Venus. Dia kata transit di matahari. Dia sebenarnya dia bukan transit, dia lalu je. Dia tak betul-betul singgah. Kalau dia singgah, habis. Sebab matahari itu ibarat ketulan baraan api yang sangat panas, sebesar, lebih besar daripada bumi ini, tuan-tuan. Berkali-kali ganda. Semuanya api. Maknanya kalau matahari itu pun jadi neraka, rasanya seluruh penduduk bumi ini memang boleh, dia boleh cover. Dia boleh telan. Tak ada masalah. Siapa yang tak kaya neraka, cuma tengok matahari. Kalau dia berani masuk dalam pokok matahari itu, silakan, buatlah. Bunuhlah orang. Tembaklah orang. Fitnahlah orang. Jangan pedulikan perintah Tuhan. Jangan ikut Islam, ikut Melayu je. Selamatlah kamu. Buat. Kalau dia percaya, dia boleh masuk. Tapi tuan-tuan, kita mesti yakin syurga dan neraka. Sebab itu di antara perkara yang dilihatkan, diperlihatkan kepada Rasulullah, syurga dan neraka. Artinya apa tuan-tuan? Artinya kita mesti dalam hidup ini, kita mesti yakin syurga neraka, dan kita mesti bertindak atas keyakinan itu. Keyakinan tentang syurga neraka ni keyakinan apa? Keyakinan Islam ke keyakinan Melayu?
keyakinan Islam. Melayu bangsa, Melayu tak ada halal haram, semua boleh berlaku. Bunuh orang boleh, lebamkan orang boleh, semua boleh. Tipu duit orang pun boleh, makan duit negara berbelion-belion, tak ada masalah, dia boleh jadi hero. Asal Melayu-Melayu lain tu tak faham, buta kayu. Naikkan orang macam tu juga. Sebab apa? Kata dia Melayu. Melayu tidak memberi kecelikan halal haram. Sebab itu tuan-tuan, Nabi tak bawa ajaran Arab. Dia orang Arab, tapi tak bawa ajaran Arab. Tuhan dah tunjukkan dia ajaran bagi Arab, Jawa, Melayu, semua manusia anak Adam dan termasuk jin, yang menyelamatkan kamu hanya Islam. Betul tuan-tuan? Kamu YB ke, kamu mangku tanah ke, mangku tanah pula apa, mangku ayun, kamu mangku bumi ke, tak akan selamat melainkan kamu mesti ikut apa yang Nabi bawa. Dan Nabi tadi bukan sebarang rasul, dia telah dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Betul tuan-tuan? Dia bukan setakat pergi Hong Kong atau pergi England, London. Dia bukan pergi New York. Itu semua tak ada apa pun. New York masa tu hutan, mungkin banyak hantu dalam tu, ataupun buruk-buruk lagi. Tapi baginda dah dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Di sini kita nak faham bahawa untuk hidup ni, untuk jadi baik ni, kita mesti menjadi insan beragama. Ada seorang penulis menulis, dia kata, runtuhnya negara bangsa. Saya baca tuan-tuan, negara bangsa-bangsa ni semua runtuh habis dah. Yang mendakwa dia nak bela bangsa, itulah penjahat bangsa. Mendakwa dia nak anu bangsa, itulah pengkhianat bangsa. Dia tidak ada halal haram, dia tidak ada dasar. Yang ada halal haram betul Islam. Islam ni ada baik ada buruk, ada halal ada haram, wajib, makruh, sunat dan sebagainya. Ini Islam punya tuan-tuan. Jadi sebagai umat Islam, kita mempelajari Isra dan Mi'raj. Saya pertama sekali saya minta maaf kerana ejaan ni sudah jadi ejaan Melayu biasa. Sepatutnya barangkali Isra tu bukan K, Hamzah tu K ke, tapi tak tahulah, orang sekarang dah tukar Hamzah jadi K, Hamzah tiada. Jadi baca Isra ajalah. Tapi yang pendek kata tuan-tuan kena fikir, K kat situ maknanya Hamzah. Betul tuan-tuan? Jangan bunyi Israq. Nah, Isra Mi'raj bukan Mikraj. Tak apa, ini kita ikut yang baku ni. Dan kita mulakan dengan firman Allah SWT, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Sebenarnya ada ayat lain yang mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haq. Akan kami tunjukkan kepada mereka, di persada alam ini, di alam terbentang ini, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kebenaran ayat-ayat kami, tanda-tanda kebenaran Islam, Al-Quran, dan juga kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami itu dalam diri mereka sendiri. Dalam diri mereka sendiri itu pun terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tuan-tuan, jangka hayat kita 63 tahun. Nabi Muhammad 63, kita pun lebih kurang. Tapi dalam masa yang sama ada orang yang dipanjangkan sampai 80 tahun. Tuan-tuan, itu adalah rahmat Allah. Tapi average
63 tahun umur Nabi. Yang penting umur tadi mesti digunakan untuk menunaikan titah perintah Allah. Kerana titah perintah Allah itu jelas, apa dia? Iaitu mentauhidkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariatnya, menegakkan keadilan, menentang kezaliman, membasmi rasuah, membasmi kronisma, nepotisme, penganiayaan, penipuan rakyat, khianat pada amanah, itu harus dibasmi. Pemimpin yang korup mesti ditukar. Ini amar makruf nahi mungkar, jihad fi sabilillah. Betul tuan-tuan? Kalau anda tak berjihad, menukar yang ni, balak turun bersemua. Itu dalam hadis. Hadis menyebutkan begitu. Jadi Allah SWT nak mengukuhkan kefahaman Nabi Muhammad, keyakinan dia bahawa walaupun dia menghadapi kesukaran untuk meyakinkan orang-orang Quraisy tentang kebenaran Islam, kerana orang Quraisy ni masih lagi dibawa oleh kepala-kepala Quraisy yang haprak tu, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu macam-macam Abu lagi lah, ya, yang ada di situ. Dan Abu-Abu ni dia mempersoalkan bila Nabi sebut pasal Isra' Mi'raj, dia kata, mai, tengok apa Muhammad ni kata dah, kau cuba dengar betul. Lepas tu banyak yang kafir dengan Islam kerana dia tak percaya bahawa Nabi Muhammad boleh pergi ke Baitul Maqdis balik malam tu juga. Ya tuan-tuan, jadi tuan-tuan sekalian, Subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci, maha tinggi, maha mulia, maha kudrat, maha berupaya Tuhan, serba boleh. Melayu boleh tapi tak serba boleh. Betul tuan-tuan? Betul tak? Melayu boleh tapi tak serba boleh. Ada yang Melayu tak boleh, ya. Jadi Tuhan serba boleh. Alladhi asra bi 'abdihi lailan, yang mengisrakan hamba-Nya di waktu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Cuma ada orang bertanya, kenapa Nabi tak dibawa mengelilingi dunia ustaz, dia kata. Perjalanan Nabi ini bukan pelancongan. Ini satu perjalanan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan malakut, alam malakut, alam yang sangat tinggi. Bukan hanya pulau, nak pergi pulau itu, pulau ini, nak pergi Langkawi, nak pergi tengok pulau Jepun, bukan. Sebab itu tak perlu pulau Jepun, kalau pergi pun tak ada apa kat situ. Betul tuan-tuan? Tak ada apa. Jadi dibawa ke Masjidil Aqsa, ya, kemudian diperlihatkan tentang Madian dalam perjalanan, ya, diperlihatkan tentang Madinah, diperlihatkan tentang Baitul Lahm dan sebagainya, Turi Sina dan sebagainya. Inilah untuk memberikan suatu kecelikan kepada Rasulullah SAW bahawa baginda sedang berada dalam satu mesej yang sangat besar, iaitu membawa misi ketuhanan yang mengatasi segala misi keduniaan. Dia bukan pejuang nasionalis, bukan. Tuan-tuan, dia bukan pejuang Arab. Dah dia Arab, patut dia berjuang Arab lah. Tak, tak ada lantikan untuk menjadi nasionalis. Dia dilantik menjadi rasul utusan untuk sekalian alam, membawa satu mesej, satu risalah. Risalahnya itu adalah Islam. Aslim taslam. Anda masuk Islam, anda sejahtera. Kalau Melayu masuk Islam, mengamalkan hukum-hukum Allah, salat, takut kepada Allah, takut buat mungkar, buat benda yang makruf, tegakkan keadilan,
jalankan kebersihan, bersihkan negara, Melayu selamat. Betul tuan-tuan? Tapi kalau Melayu tak peduli, tak mau jadikan Islam sebagai landasan, dia tak nak rujuk Islam, dia benci dengan Islam, dia tak suka Islam naik, dia nak Melayu je naik, ini Melayu sesat. Melayu ni sesat. Sebab apa? Sebab bila Melayu tak ikut perintah Allah, dia bermarajalela. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni akan menjadi tirani, akan menjadi tagi, akan menjadi Firaun bila dia rasa dia dah tak perlu Tuhan dah. Tuhan tak ada kemuliaan dia dah. Dia dah jadi Tuhan. Dia menentukan siapa dia nak hukum, dia pun buat undang-undang dia baru keluar dalam parlimen. Dia boleh buat, dia ada majoriti. Betul tak? Ambil buat aja peraturan. Tangkap orang yang kita nak tangkap. Buat peraturan. Peraturan di tangan dia, bukan di tangan Tuhan. Parlimen itu lebih besar daripada Tuhan. Dalam parlimen Tuhan tak ada. Dalam mahkamah Tuhan tak ada. Dalam politik pun tak boleh masuk Tuhan. Tuhan jangan masukkan. Kacau. Dia boleh buat. Sebab apa? Sebab dia nak bermarajalela. Melayu yang bermarajalela ni musuh kepada Melayu. Betul tuan-tuan? Betul tak? Musuh. Sebab dia akan buat benda-benda yang tak baik. Dia akan aniaya Melayu. Dia akan sapu duit Melayu. Dia akan hina Melayu. Melayu menjadi hina. Di persada antarabangsa, hina. Korupsi, rasuah, tipu duit sana, makan duit sini, jual atau beli kapal selam, sapu duit. Ini apa ni? Macam mana boleh menjadi mulia dengan kejahatan-kejahatan ini dipandang dia orang? Ini Islam ke? Islam suruh rasuah? Tuan-tuan? Fitnah. Islam suruh fitnah orang. Orang tak buat jahat, kamu kata dia buat jahat. Gunting lidah. Itu kita tuan-tuan, kita lihat di dalam peristiwa Isra Mikraj. Ya. Kita cuba tengok tuan-tuan. Saya nak pergi secara ringkas. Apabila Rasulullah SAW nak dibawa ke Isra Mikraj tadi, baginda dibersihkan dadanya. Ya, tuan-tuan dah tahulah tentang belah dan sebagainya. Bermakna untuk jadi orang baik, pertama kita mesti menjadi orang yang sangat beriman, sangat percaya dengan Allah, sangat percaya dengan neraka, sangat percaya dengan seksa kubur, sangat percaya dengan syariat, sangat percaya dengan Allah, sangat percaya dengan janji Allah, janji syurga. Siapa yang ikut Islam, buat apa yang Tuhan suruh, laksanakan syariat Islam, mempertahankan Islam, masuk syurga. Siapa punya janji itu? Janji siapa tu? Janji PAS? Bukan. Hada wa'adullah. Ini janji Allah. Dalam Quran sebut. Ini adalah janji Allah. Janji untuk masukkan syurga ni janji Allah. Bila ulama sebut, siapa ikut Islam, perjuangkan Islam, mati syahid, masuk syurga. Kita rasuah, ulama merasuah. Orang yang cakap macam tu merasuah. Rasuah kan? Rasuah. Pemimpin Melayu Kota Belud, saya tak tahu berapa lama dia belajar Islam. Dia kata ni inilah rasuah parti Islam, kumpulan Islam nama rasuah ni dia. Orang tu hanya sebut, Tuhan sebut. Dia pun tak tentu dia masuk ke tidak, tapi dia nak cubalah. Tuan-tuan, tapi dia mohon. Rosak. Ini kepala Melayu tu. Bukannya faham agama pun. Dia tak faham.
Ulama pun dia kata kafir. Betul tak, tuan-tuan? Betul tak? Bukan kat sini. Oh, ni kat negeri Melaka. saya pun sedih, orang Melaka macam tu terus. So dah ada dilebam ke Anwar Ibrahim sampai saya baik tak mati. Tapi itu atas arahan orang Kedah. Betul tuan-tuan? Bukan orang semua orang Kedah lah. Orang tertentu dia berkedah. Ya. Tak maaf, itu tak apa. Tuan-tuan mahu sekalian, perkara yang disimpan dalam dada Rasulullah tu, ya, dibersihkan hati dia. Hati mesti bersih. Kalau hati kaudu, hati benci Nabi, benci Rasul, benci ulama, benci Islam, macam mana you nak jadi pemimpin? Cuma dia sangat suka duit, itu je. Sebab dia jadi pemimpin tu, dia dah sapu banyak kontrak. Orang ni berbelion-belion duit dia. Ha, dia jadi pemimpin pasal banyak duit. Oh, tidak. Hati tu nak kena bersih. Dengan iman, dengan hikmah, dengan syariah. Hikmah tu apa? Hadis. Hadis maknanya ilmu-ilmu tentang kebijaksanaan yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tu orang yang nak Islam ni tuan-tuan, berbeza dengan yang hatinya sudah berkarat. Sebut dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan mendegil, kata Nabi. Kata Tuhan, jangan degil, jangan begitu. Hati kamu memang dah berkarat kerana ketelanjuran yang kamu buat. Dia orang dah tua nak mati pun tak nak balik pada Islam. Tak nak balik. Balik kampung aja dah. Balik kampung. Tapi tak nak balik pada Islam. Ke mana lagi anda nak pergi? Fa aina tadhhabun? Tuhan kata, kamu nak ke mana? Nak ke mana? Dah tua tak nak balik pada Islam. Nahas tuan-tuan, nahas. Jadi tuan-tuan sekalian, yang ditanamkan dalam jiwa tadi, kebijaksanaan, bermakna sistem pendidikan kita mesti sistem pendidikan yang membentuk jati diri, keinsafan, kerohanian. Belia-belia kita, remaja kita patut dihimpunkan, dididik dengan Islam. Bukan dibawa Korea punya K-pop. Apa? K-pop saya pun tak tahu saja. Ha? Pop. Centulah yang pegang, ada K pula, saya pun tak tahu apa. Mungkin Korea. Korea pop. Budak-budak ni ni tak, lagilah liar budak tu. Sudahlah. Mereka pun dah liar dah. Lagi liar. Macam mana anda nak mendidik bangsa dengan cara macam ni? Inilah Melayu. Melayu yang tak suka dengan Islam macam tu lah. Dia tak suka tengok orang Islam nak naik. Dia tak suka. Biar hancur berderai. Tulang belulang. Ui. Ini kuasa ni, kuasa memerintah negeri ni. Ni amanah ke hang punya pesaka, Datuk Nenek Hang? Apa tuan-tuan? Amanah. Kalau amanah, kalau orang lain lihat you memang tak amanah, jangan lagi pikul amanah. Sudahlah, tuan-tuan. Nanti kita tengok ada cerita tentang orang ambil kayu, pikul kayu. Tak boleh angkat, dia tak amanah. Dia tak boleh nak tunai amanah. Ambil lagi kayu, nak tunai amanah lagi, tak amanah. Nak munang lagi, nak munang lagi, tipu ni, nak amanah. Padahal dah tak amanah. Dahsyat. Isra Mikraj selalu dengar. Nasi ngabih kan, nasi Isra Mikraj banyak dah habis. Tapi tak faham. Dia fikir ini kisah lama, tak ada kena-mena dengan dia. Ini nak beri keinsafan. Kalau kamu orang yang tak boleh pikul amanah, jangan sanggupi amanah. Betul tuan-tuan? Betul tak? Bagi orang yang amanah buat, tak nak tunjuk dia amanah juga. Padahal semua orang tahu macam-macam rasuah, macam-macam tipu daya.
jenayah. Tak nak jadi hero juga. Ini macam mana orang ni? Dia dengar Isra Mikraj ni, dia tak faham. Betul tuan-tuan? Saya dah ringkas masuk dalam satu episod ya. Tapi tak apa, kita pergi tuan-tuan. Setelah kita bersih tadi, setelah siap, kita dah boleh berjalan, baru kita berhadapan dengan cabaran. Kalau bangsa Melayu ni dapat dididik dengan Islam dengan baik tuan-tuan, 54 tahun kita dah merdeka ni, rasanya dah banyak dah. Kita dah boleh jadi khalifah sungguh-sungguh hebat. Nabi hidup berapa tahun saja kan? Nabi berdakwah 23 tahun. 40 diangkat jadi nabi, 23 tahun je. Kita dah merdeka 54 tahun. Segala TV, TV 3, TV 1, TV 9, TV, macam-macam TV, penerangan lain lagi, radio pun ada, radio tengah, radio tepi, radio pusat. Betul tuan-tuan? Orangnya hancur, peratus anak haram makin meningkat. Orang sekarang sibuk sebut pasal haram jadah. Rupanya jadah tu anak dalam bahasa Parsi. Anak haram. Tuan-tuan, pasal apa begitu? Pasal apa orang Melayu masih tak mau menegakkan Islam? Islam masih susah untuk berkuasa, berdaulat. Gerakan Islam tak boleh dimenangkan. Negeri Melayu dah sunat tak boleh perjuangkan Islam. Apa sebab? Isra Mikraj tiap-tiap tahun dengar. Nasi Isra Mikraj abi. Bukan kat sini, tempat lain. Tak ada kefahaman. Tak ada kefahaman. Jadi tuan-tuan sekalian, selepas itu, selepas kita bersihkan diri kita, jernihkan diri kita, pendidikan kita dibetulkan dengan sebaiknya, kita akan meningkat tuan-tuan. Kita akan meningkat ke alam yang lebih tinggi. Jati diri kita akan lebih mulia, kita akan lebih bersih, lebih adil, lebih bertimbang rasa, lebih wajar, lebih civilized, lebih bertamadun. Kalau kita berkelahi sikit atau berpolitik ke, okey, kau menang, okey, tak apa, kau menang jelah. Jangan pula kau menang, aku tangkap kau. Aku lanyak kau. Aku punya something dah siap dah bayar. Tak boleh macam tu. Itu maknanya jiwa tidak demokratik. Tak ada roh syura. Kita dalam dunia ni, kita kena pakat-pakat. Tuan-tuan, dulu zaman dulu, orang siapa nak jadi raja, tembak. Tembak orang pun jadi raja. Kalau nak jadi raja, kena jadi kepala kerup. Sampai boleh bunuh orang, kita jadi baru kita boleh naik. Lepas tu orang bunuh kita, habis pula. Orang boleh naik. Itu cara dia. Yang itu dah tak pakai dah. Kita pakai cara pilihan raya. Tuan-tuan, tapi kena betul lah. Yang mana seorang-seorang lah. Jangan seorang tulis sampai tiga orang. Betul tuan-tuan? Wajib tak memerangi kejahatan pemalsuan dalam soal ini? Wajib tak? Wajib. Pemerintahan ni sangat penting. Kalau naik pemerintah, kaki tipu, kaki auta, dia tekan SPR, tekan polis, tekan apa semua, kita tak merdeka. Bangsa Melayu ni akan terjajah semula. Siapa merdeka? Tak ada. Jadi konsep syura yang ada dalam demokrasi itu sebanyak bermakna kita pilih ikut kehendak rakyat. Rakyat yang merdeka. Betul tuan-tuan? Yang merdeka ni rakyat ke SPR? Yang merdeka ni siapa? Rakyat. Rakyat bagi kuasa SPR. SPR kena menghormati kehendak rakyat. SPR tak boleh main tipu.